Novel ini menceritakan tentang perjalanan hidup Ikal. Demi menaikkan martabat ayahnya, Ikal pun menegakkan sumpah kepada dirinya untuk sekolah setinggi-tingginya. Selama di Paris, Ikal bersikeras untuk mendapatkan gelar S2-nya. Selepas sekolah S2-nya, Ikal pun kembali ke kampung halamannya di Blitong. Namun, ia menjadi pengangguran tetap karena tidak ada pekerjaan yang sesuai dengan ijazahnya. Kemudian, Ikal mendengar kabar tentang Alin yang merupakan seorang gadis yang sangat ia cintai. Karena Alin yang tiba-tiba menghilang dari pandangannya membuat Ikal bertanya-tanya. Alin dikabarkan berada di suatu pulau karena ia telah diculik oleh pembajak laut yang kejam dan amis. Sehingga Ikal pun memutuskan untuk membuat perahu layar besar untuk dapat menyeberangi pulau itu. Dengan dibantu oleh temannya yang bernama